Oke teman-teman, kali ini kita masak yang sederhana. Ini karena aku penasaran dengan ini nih guys, mie ramen Geki Kara Ramen. Ini gambarnya menggugah selera. Nah, kita coba apakah benar-benar enak apa enggak. Terbiasa guys, kita buka. Jalannya apa aja sih guys, penasaran. Oh, ini ada sayuran keringnya guys, nanti ini kita masak bersama ininya. Ini bumbu instannya, ini bumbunya cuma dua guys. Enaknya di mana ini guys, kita coba aja ya guys, kita remokin dulu. Oke. Bumbunya kita taruh piring dulu guys. Ini ternyata ini kayaknya ini guys yang bikin enak, rempahnya ini loh guys. Bumbunya. Selanjutnya kita panaskan air sampai mendidih guys. Nah ini udah mendidih guys, kita tuangkan ke bumbu tadi guys. Nah, mie ramen ini ciri khasnya mie kuah guys. Udah nggak sebanyak ya guys. Kita aduk-aduk dulu guys biar bumbunya meresap. Mina yang tadi langsung kita rebus guys. Guys. Sayuran keringnya kita masukkan guys. Kita buka guys biar matangnya merata. Mie-nya sudah matang guys, kita matikan kompor, kemudian kita buang airnya. Airnya kita buang guys, supaya kandungan bahan pengawetnya terbuang. Mie-nya tadi langsung kita tuang dalam bumbunya tadi guys. Aduk-aduk guys, supaya bumbunya tercampur merata guys. Us, mantap guys. Oke guys. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini channel Hadi Prayitno. Ojo lali yo, ojo lali yo. Yeah.